Oke, teman-teman, kita coba Schneider sama Kals baru di match rank ya. Oke, 4-1-2-3 non Japan attack plus 10%. Oke, syukurnya nggak ada Michael ya, teman-teman ya, karena gue kesel banget, sumpah nyebelin banget itu yang ada Michael, Rafael, Gawa, Soga, aduh pokoknya nyebelin dah. Kayaknya rank-rank biasa pun itu isinya pemain-pemain apa ya, pemain-pemain baru tuh isinya dewa-dewa semua pemainnya, lu gila, ampun banget dah. Gila ya, akun-akun old, akun-akun lama itu sekarang gampang banget dikalahin sama pemain-pemain baru, sama pemain pre-roll ya. Oke, Rafael. Oke, ini bone gua terbatas teman-teman, 14%. Ya nggak bisa lebih ya. Mau gimana? Pemainnya masih terbatas nih. Gua nggak. Sebenarnya ini lubangnya cukup banyak ya untuk tim yang ini teman-teman. Lubangnya cukup banyak, apalagi Hyuga gua ini yang juga peti ya. Gua nggak punya Hyuga merah sih ya, Hyuga DF itu ya. Kalau ada Hyuga DF itu mungkin masih mendingan buat nyetak ya. Ini juga peti ini buat gue sih beban ya, karena skillnya juga nggak S99 juga ya. Stormy 99 itu cuman S52 yang ini, dan apa ya, yang S99 Stormy itu ada di Hyuga yang lain. Oke, Mitsuo 31.000. Ini kelihatannya sih jebol sih. Ini Roberto ini rese banget ya, gila banget emang ya. Ampun. Oh, dapat ternyata hoki berarti gua. Dias. Ya, gua nggak bisa pakai Dias. Apa ya? Dias hijau, teman-teman, karena percuma, nggak ada bone juga nggak bakal nyala. Bone juga nggak bakal nyala ya, karena pakai non Japan, Japan skill type ya, karena butuh nyalain bone-nya Schneider, bone-nya Schneider sama Kals ya. Nah itu yang bikin ribet. Oke, Kals bloknya 25.000, intercept 22.000, tackle 20.000 ya. Gila cuy, gua belum dapet intercept Kals yang S ya. Susah banget teman-teman, mesti ada di DF. Tapi ini Inside Master ini sih bener-bener gila ya buat Kals ini ya teman-teman ya, apalagi rank S ya. Sebenarnya nggak perlu rank S sih, rank A juga sebenarnya udah cukup. Gue dari tadi diserang mulu nih kawan. Alah, tengah Igawa, kiri atau kanan Soga. Waduh, ampun. Kats. Oke, ada Kats. Tenang aja. Kats ini sih dewa ya, teman-teman ya. Kats ini sih dewa, jujur aja. Ini kiper siapa sih? Mulan. Oke.
Yes. Sudah. Kui. Oke, gawanya S A ya. Kalau A bisa dilewatin, tapi kalau udah S udah agak berat, teman-teman. Ore no tekniku ga tomeraru ka? Nani? Yes. Sare. Ikusu. Oke, 31.000 full power. Aku mau highball tapi aduh salah pencet kan. Aduh. Malah S10 yang gua tendang. Ya animasinya oke lah ya teman-teman ya, mirip kayak siapa ya, gua pernah lihat animasinya ya. Kayak ini ya kali. Sama kayak juga kali ya, Breath Tiger Suit ya. Simpai sunna. Tapi dia bedanya api aja kan. Ya, gila santuy banget ya animasinya ya, kampret. Oke, kita masukin Muller ya. Kita tes, kita lihat. Ini kayaknya bisa. Oke, kita lanjut. Sekoshi wa ore mo ii tokoro o misenai to. Oke, moga-moga cult-nya S-nya cuma satu. Skill tackle-nya. Jadi bisa deadlock. Ya teman-teman inget ya, nggak selalu keblok karena dia ada persentasenya ya. Oke, kita tunggu. 28.000 tanpa full power ya. Oke, ini Kaiser Dribble gua colok dari shop. Ya dari shop. Ikkini toppa suru. Kore ga koutei no dribble da. Kono shuto de kanarazu ten wo toru. Neo Fire. Neo Fire. Ya mungkin kalau nanti gua punya apa namanya tuh dupe Snyder Supreme ya, mungkin pasti gua colok Snyder Supreme. Supreme Fire Suit ya, karena itu lebih bagus ya. Momentumnya gope tuh. Ini cuma 475. Belaga gila. Kalau Legend Phantom Keeper catch-nya tadi mungkin bisa ketangkep. Ya, makanya kalau teman-teman punya Muller itu harus dicolok Legend Phantom Keeper. Minimal-minimal tuh windmill catch lah. Ya itu udah paling minimal teman-teman ya. Jadi kita punya buat ngelawan skill-skill catch apa skill shoot yang nggak terlalu kuat itu pakai yang sekarang Steep Fast Catch itu. Oke, okay, ya kan buat jarak jauh karena momen apa staminanya ngirit. Tapi kalau buat yang full yang strong shoot ya, teman-teman yang momentumnya gede itu pakai Legend Phantom Keeper ya, biar maksimal gitu. Ini Roberto sih nyebelin banget asli. Apalagi dicolok high ball, low ball, ground shoot 1-2. Waduh. Apalagi nanti di cup hadiahnya intercept Roberto yang S, tapi itu minimal ranking 500 ya, jadi agak susah. Lalu wah anjir gak kena. Oretachi wa zettai ni katanakereba ikenai nda. Oh, ikusu. Waduh, kalau saya belakang tuh. Oh, Hino-nya mau ini ya. Oke, mau low ball. Jumping tornado.
lah. Oh, ngasih dia. Mungkin kalau skill tackling gawa nongol di shop, mungkin gue bisa beli. Ini lemah banget ya teman-teman ya, skill A ini ya, yang gawa tackle-nya. Oke, 28.000 dengan bon 14%. Kita tes 31.000. Oke, Legend Phantom Keeper. Kita lihat kesaktian ini. Kan. Gila, lu hati-hati lu. Oh, kan. Ini baru kuat ya, harus dicolok skill catch-nya ini. Legend Phantom Keeper. Gak kalah lah sama Espadas ya teman-teman ya. Cuman Espadas tuh kayaknya lebih enak dipakai. Aduh, aduh, gila, gue nggak lihat. Kasihkan wantu ya jadinya begitu sih ya. Kayak main bola beneran aja. Gila. Jauh loh. Jauh loh bos. Ini kayaknya Dribble, lo kena lo. Kan. Gila, Rafael Insight Master cuy. Ini kasih. Oke, 31.000 tuh ya. Oke, kita sikat. Wah, kurang ajar. Oke, kalt. Ya, ini mah auto kena, bos. Bos, gila kalt. Diremehkan dia, Insight Master nih memang salah satu the best pasif ya, teman-teman ya. Insight Master memang, apalagi Japan merah sekarang. Isinya Insight Master semua. Oke, teman-teman. Intinya, Schneider ini dibilang OP banget sih, enggak juga, teman-teman. Cukup sadis lah, cukup sadis. Ya, dibilang OP mah enggak banget ya. Beda kayak Michael ya, itu baru OP tuh. Ya baru di atas dewa, memang kelasnya dewa lah. Kalau ibarat tier itu udah paling mentok, enggak ada yang bisa ngalahin. Ya Kalsi ini juga monster teman-teman. Ya asal tebakan benar itu baru monster. Oke, sekian aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.